بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله. Tak henti-hentinya marilah kita senantiasa memuji Allah Jalla wa'ala dalam setiap kesempatan. Termasuk kesempatan siang hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena atas limpahan nikmatnya kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghadiri majlis Jumat pada siang hari ini. Yang kedua, salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya. Masyaallah muslimin, rahimakumullah. Dalam kesempatan atau dalam suasana hari ini yang memang kita lihat secara bersama bahwa negara kita memasuki musim atau telah beberapa bulan memasuki musim penghujan. Bencana terjadi di mana-mana. Longsor, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. Namun pertanyaannya, apakah tanda-tanda yang Allah berikan ini menjadikan kita semakin dekat kepadanya atau justru kita semakin jauh darinya? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam salah satu firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami tunjukkan, tidaklah kami kirimkan kepada kalian bukti-bukti kebesaran ayat-ayat kami, kekuasaan kami, kemahagungan kami, kata Allah. Berupa adanya banjir, berupa adanya angin topan, adanya gempa bumi dan lain sebagainya. Termasuk kematian di dalamnya, illa takhwifa, kecuali Allah berkehendak dengan itu agar kita semakin takut kepadanya. Artinya bukan berarti justru dengan adanya fenomena alam atau bentuk-bentuk kekuasaan yang Allah tunjukkan di dalam kehidupan kita ini dengan adanya bencana-bencana seperti itu, malah kita semakin jauh darinya, bahkan semakin congkak dan semakin sombong kepada Allah Ta'ala. Seharusnya menjadikan itu adalah lebih takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya termasuk adalah salah satu sunnah yang sering kita lupakan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasul lakukan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat turunnya hujan? Apa yang dilaksanakan oleh Nabi? Apakah dengan pertama turunnya hujan itu kemudian Nabi tidur, kemudian Nabi tidak melakukan aktivitas yang lainnya? Ternyata tidak, para jemaah sekalian. Ada sunnah-sunnah yang harus kita ikuti. Nabi telah mencontohkan dalam kehidupannya bagaimana
sunnah-sunnah ketika melihat hujan itu turun. Kan ini bagian daripada ayat tadi, wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami menurunkan hujan sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala kecuali agar kita semakin takut kepadanya. Bukan semakin congkak dan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian amalan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika turunnya hujan? Para ulama telah menjelaskan yang pertama adalah ketika turunnya hujan kita harus merasa takut ketika melihat mendung gelap. Tentunya sebelum turunnya hujan Allah berikan tanda terlebih dahulu dengan mendungnya ataupun gelapnya awan di atas langit. Dan ini kita lihat secara umum, sebelum turunnya hujan Allah tampakkan dulu bentuk awan yang sangat hitam. Maka ketika melihat awan ini, seharusnya melihat awan gelap ini, seharusnya kita menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama'i aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja wa taghayyara wajhuhu fa idza amtaratis sama'i surra'anhu fa 'arafathu 'Aisyah dzalika fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma adri la'allahu kama qala qaumun falam ra'ahu 'aridan mustaqbilan awdiyatihim. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat awan yang hitam beliau keluar masuk dari rumahnya, keluar masuk lagi berkali-kali sambil melihat ke atas. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah sallam, kenapa engkau keluar masuk? Kemudian Rasulullah sallam menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya hendaklah ketika awan mendung itu ada rasa takut, munculkan rasa takut dalam diri kita karena kita tidak tahu awan mendung itu nanti turunnya hujan itu apakah hujan yang bermanfaat ataukah hujan yang mengandung azab. Kemudian Rasulullah SAW membaca surah Al-Ahqaf di ayat yang ke-25-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim. Yang artinya, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Kata Allah, bukan demikian, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa menjelaskan ini peristiwa terjadi, ayat ini adalah berkenaan dengan kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad, di mana mereka dengan kesombongannya mengkufuri, tidak mengimani, berbuat maksiat kepada, tidak mentaati perintah Rasulnya, Rasulullah, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi Hud alaihissalam, dan mereka justru menantang dengan azab Allah tersebut. Maka kemudian ketika mereka melihat hujan, ketika mereka melihat awan yang mendung tadi dianggapnya adalah hujan, memberikan manfaat bagi mereka. Tapi justru itu adalah azab yang Allah berikan kepada mereka. Maka sekali lagi, wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Maka hendaklah setiap apa yang Allah turunkan tanda-tanda kekuasaannya, kebesarannya, kemahagungannya itu kecuali adalah illa takhwifa, agar kita takut kepadanya. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah yang dilakukan oleh Nabi kita alaihissalam membaca doa ketika ada angin kencang. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma fiha. Ya Allah,
aku berlindung, aku bermohon kepadamu dari apa yang kebaikan di dalamnya dan kebaikan setelahnya. Wa khairu ma ursiltu bihi wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma fi wa syarri ma ursiltu bihi. Ursilta bihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang dibawa angin ini dan kebaikan angin itu diutus, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini, keburukan yang dibawa angin ini, keburukan angin diutus. Artinya ketika ada angin kencang yang kemudian mendatangi kita, Nabi membaca doa ini. Tidak ditemukan dalam riwayat bahwa membaca azan atau mengucapkan azan ketika angin itu turun, angin itu datang. Tapi justru adalah membaca doa ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, membaca doa ketika hujan turun. Jadi yang kedua tadi adalah membaca doa ketika terjadinya angin kencang. Kemudian yang ketiga adalah membaca doa ketika turunnya hujan. Doa yang sangat masyhur yang kita semua sudah menghafalnya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat kepada kami. Ibadallah ayul hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, salah satu sunnah yang dilakukan oleh, atau salah satu dari sekian amalan ini contohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tatkala hujan. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak doa ketika hujan. Kenapa Rasulullah SAW membaca doa, memperbanyak doa ketika turunnya hujan? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, sintani ma turaddani ad-du'a indan nida wa tahtal matar. Dua doa yang tidak ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika antara azan dan iqamah. Yang kedua adalah ketika turunnya hujan. Maka berdasarkan hadis ini pun bahwa ketika turunnya hujan memperbanyak doa, bukan justru memperbanyak azan. Tetapi justru membaca doa. Doanya di antara Allahumma sayyiban nafi'an atau doa-doa yang lain. Doa kebaikan, minta kebaikan agar hujan yang Allah turunkan ini adalah hujan yang mengandung rahmat, bukan hujan yang mengandung azab. Semoga empat amalan ini menjadikan kebiasaan kita di musim-musim penghujan hari ini dan semakin kita dekat kepada Allah, karena setiap apa yang Allah turunkan baik berupa angin kencang, hujan yang lebat, banjir, bencana, gempa bumi dan lain sebagainya, wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus, mengirimkan tanda-tanda itu melainkan agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fanusalli wa nusallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yawmil qiyamah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya' minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن
wa na'udzu bika minal 'azzi wal kasal wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.